Halo guys, selamat siang. Apa kabarnya? Balik lagi di channel favorit kalian, channel Anak Sebelas Satu, channel Mevita Unboxing Toys, channel Mevita Unboxing Toys. Yeah. Halo guys, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Gua doakan semoga lancar segala rencana dan juga aktivitas teman-teman ke depan ya. Semoga Tuhan melancarkan sekolah, kuliah, pekerjaan dan rumah tangga teman-teman semua. Mantap guys. Oke. Gua mau bikin lagi konten mereview mainan toys lain ya, DX ya, dari seri Tokusatsu. Tokusatsu itu apa kan sih ya, seperti nama channel saya, sepertinya saya harus memperbanyak konten berbau Tokusatsu ya, karena saya nggak suka mereview episode per episodenya ya, dan juga saya nggak ngoleksi figure, terus ya saya hanya suka mengkoleksi mainan transform gadget guys ya, transform gadget yaitu kayak DX-nya ya, deluxe-nya. Tokusatsu itu apa? Karena Tokusatsu itu adalah film Jepang ya, action yang ditambahkan bumbu special effect ya. Itu dia Tokusatsu, seperti Godzilla, Ultraman, Super Sentai ya, atau adaptasi Saban atau Amerikanya bulannya itu Power Ranger, dan juga belakang tempur ya guys ya, Kamen Rider. Sama satu lagi yang sudah tidak berlanjut produksinya itu Metal Heroes ya. Metal Heroes itu Gaban, Jiban, Sariban, terus Biro Bakabutaku, terus apalagi gue lupa, itulah yang belum zamannya saya guys ya. Oke, padahal video kali ini seperti thumbnail guys ya, saya akan mereview henshin item ya, toys line dari kita buka dulu nih guys. Nah ini adalah kereta-keretaan, bukan nak Kanes itu apa? Thomas and Friend, bukan coy. Ya, bukan. Thomas and Friend ada bengetnya di sini, ada mukanya, guys. Ini tidak ada ya. Ini adalah peralatan berubah dari serial pasukan tempur Tokyuger ya, atau Super Sentai, guys. Itu Reisha Sentai Tokyuger. Reisha itu artinya kereta, guys. Tokyuger ya. Ya, Tokyu juga kereta mungkin ya. Oke lah. Yang tahu bahasa Jepang banget boleh komen di bawah. Reisha itu kereta, Tokyo juga kereta, tapi apa perbedaannya? Terima kasih buat sudah menjelaskan. Ini berapa? Kak Anas belinya? Wow, gila. Kalian nggak tahu aja ini berapa. Ini murah banget ya. Ini saya dapetin. Waktu itu saya nemu sellernya di Facebook. Lagi-lagi Facebook mengabulkan setiap apa ya namanya, keinginan hati saya untuk memiliki sebuah DX, sebuah serial terbaru. Wah, sebuah serial yang sudah lama tapi saya belum pernah punya, tapi si seller itu menjual sangat murah guys, karena emang kayak beginian itu di Jepang itu dibungkus-bungkusin guys ya, dijual murah, tapi masuk ke sini jadi agak mahal. Karena apa? Karena harus pakai size atau shipment guys ya, harus bayar melewati pajak mungkin ya, biaya cukai mungkin, itulah pokoknya. Puji Tuhan banget dari Jepang bisa meluncur ke Tangerang ya, ke rumah saya guys ya. Ini adalah Tokyu Brace itu gelang ya, Tokyu Brace ya, maaf kalau penerangannya seadanya ya, si studio saya begini apa adanya. Jadi kenapa Kanes warna kuning? Karena cuma dapetnya ini aja guys ya, gitu doang. Jadi sebenarnya karakter Super Sentai itu biasanya umumnya kalau nggak 3 personil 5 personil ya, dan juga ditambahkan ke personil ke-6 ya, 6 Ranger guys ya. Tapi ini gue dapetnya yang murah 100.000 dan dikasih hanya yang warna kuning. Sebenarnya saya pengen punya semuanya. Fun fact ya, dulu saya pernah nge-review mainan serial yang sama, Reisha Sentai Tokyuger, itu si Yudo Breaker sama Apply Changer yang punyanya si Tokyu Rokugo ya, Tokyuger yang ke-6 yang orange. Nah itu dia, nanti kalian nonton aja atau gue kasih di akhir video ya guys. Jadi gue menarik kata-kata gue ya guys, karena gue tuh waktu beli punya Apply Changer emang kurang satisfying, jadi kayak cuma modelnya ini ada kotak ya, ada buku kayak gini, buku gitu, dia modelnya cuma gini doang guys, cuma asal lewat doang gitu loh, kayak apa sih si DX Apply Changer swing gitu doang, jadi kurang satisfying, kurang greget ya, kurang gitu guys ya. Jadi makanya dulu itu ini harganya mahal banget, gope guys ya, yang lulus aja yang baru itu berbox dulu tuh
sejuta mungkin nih kalau nggak salah. Dan ini serialnya ini itu berbarengan dengan serial Kamen Rider Gaim ya, Kamen Rider Jeruk dengan dengan bumbu Sengoku atau Jepang pada masa dulu guys ya. Rider vs Rider guys ya, dan juga pernah Tokuger, Henshin sama Gaim ya. Pada bingung-bingungan, kok di kepala kamu ada kereta? Kok di kepala kamu ada jeruknya itu guys ya. Dan itu 2014 awal-awal saya ngonten guys ya, seperti itu. Ya guys ya. Jadi langsung saja tanpa bercele-cele yang udah bertele-tele. Di sini ada battery box, there's a screw. Ada screw-nya kita akan buka guys. Kita enggak akan time lapse. Semoga videonya enggak terlalu lama. So, saya juga berharap punya tambahan Reza-Reza yang lain guys ya. Bukan Reza, Reza Arab Octavian Gamers tampan idaman, lirik bercanda tapi lu anggap ancaman. Oke, okay. Tim akomodasi. Ini ada battery box-nya. Kita pasang saja yang baterai kemarin kita pakai buat Xedo. Ini baterai A3 ya, 2 pieces. Coba kita tes elek. Switch on-nya sama kayak applet changer guys ya. Pokoknya serialnya sama ya, biasanya audionya juga sama, the same voice effect ya. Gue pengen banget punya yang merah, yang biru, yang hijau ya, yang orange juga boleh, jadi bisa ganti-gantian. Oke. Gue cut dulu sampai gue pasang ke tangan gue yang gemuk ini guys, sebentar. Oke, teman-teman, sudah terpasang Tokyo Brace-nya. Sebenarnya ini masih bisa guys ya di tangan orang dewasa. Emang sebenarnya ini serial anak-anak, mainan anak-anak, tapi dipakai sama om-om seperti saya. Tuh guys, ini belum berubah aja udah keren banget ya. Oke. Ini keren banget sumpah guys ya. Ini udah kayak Kabuto ya. Kaso. Wede. Change. Beetle ya. Change apa B. Change Wasp. Oke guys. Salah. Ini kita nyalakan dulu. Eleknya tadi di sini guys. Oke. Okay. Nah, jadi dia tuh sistemnya pakai sistem ini guys ya, gigi pembaca gitu guys, kayak kamera dan drive ke kayak gits, terus Zio dan masih banyak lagi mainan tokusatsu Bandai. Ya ini Bandai guys yang menggunakan sistem gigi ya. Mana dia? Mana dia? Ya itu guys, kayak kamera the build juga gini guys ya, yang apa full bottle-nya ya. Oke. Okay. Ini kita pakai apa ya? Sanggo ya. Sanggo berarti ketiga ya. Ini enggak ada activation. Jadi ini bisa juga dimainin guys. Bisa disambung-sambung guys ya. Oke. Okay. Kita pencet dulu guys ya. Pencet dulu. Udah susah nih. Yang ini guys ya. Tombol yang ini. Buka. Ini palang rel kereta apinya. Kita masukkan ke dalam sini. Kita slide gitu. Suara berubah. Tokyo change. Itu dia Tokyo Sangboy. Ini BTW yang rangernya cewek guys ya. Bukan apa-apa karena gue emang dapetnya yang warna kuning. Bisa juga pengen dapet yang biru, yang hijau, yang merah ya. Yang main sama gender guys ya. Oke, okay. Seperti itu. Ya. Kita ini gini guys ya. Enak banget ya. Ini kita coba kita ulang ya. Kita ini pencet ini ada tombol di sini. Oke, okay, kita pencet aja di sini. Kita ulangin. Tokyo change. Ha. Tokyo Sango. Itu dia guys ya untuk si Tokyo Brace-nya Tokyo Sango. Jadi dia ada 3 function.
tombol pertama ya, yang gambarnya orang lagi begini, lagi mau henshin itu buat henshin ya. Terus tapi nggak semua Reza buat henshin ya, kayak Reza shield, Reza apa drill, Reza snipe gitu. Terus juga ada untuk namanya, kalau di Jepang itu keretanya bisa pergantian rel, jadi pergantian kereta, jadi harusnya ini bisa buat mengganti warna Ranger-nya warna satu, tapi dia warnanya bisa ganti-ganti gak sih ya, seperti di serialnya. Coba pencet. Karena gue gak punya resa lainnya, jadi kita masukkan lagi guys. Oke, coba kita keluarin guys. Kita pencet tombol yang gambarnya kereta api ini adalah apa ya, kalau di panjang itu coming up Megazord gitu guys ya. Jadi kayak Megazord, datanglah kepadaku, aku ingin memberantas monster-monster yang membuat kacau kota gitu guys ya. Istilah lebaynya Power Rangers guys ya. Kita langsung aja summon, kita panggil si keretanya dalam skala yang Megazord, skala mecha ya, skala Titan ya. Oke, kita pencet. Kalian denger guys, itu ada suara kereta api guys. Ulang. Ini gila, kereta api Jepang banget guys ya. Seperti itu guys ya, keren banget kan, ini ada palang keretanya guys ya. Sih sumpah keren banget loh. Ini gue pengen ngeleksin semua resa-resa karena juga sekarang udah langka. Dan BTW, video ini tuh dibuat pada saat ada preview next episode of Super Sentai Bakuga Sentai Boom Boom Ja. Itu dia ada special guest, yaitu si Tokyuger yang warna orange dan warna merah ya. Si siapa namanya ya, gue lupa, pokoknya aktor Tokyuger yang merah itu sudah pernah main di live actionnya Yakuso ya, jadi Kurama, mantul ya. Si Babang Wick itu guys ya, si Hotaro siapa namanya, gue lupa ya guys ya, karena dulu gue udah pernah nonton nonton Tokyuger berbarengan dengan Gaim ya, gue download dari Ryuzaki. Tapi setelah gue tahu kalau semua itu adalah kekuatan imajinasi, gue stop nonton ya. Tapi untuk mainannya sih nggak kalah serunya guys ya. Oke, itu dia guys untuk reviewnya. Makasih buat sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga teman-teman selalu sehat-sehat aja di rumah. Oke, gua untuk penutup gua akan unhandsome, terus gua handsome lagi guys. Thank you.